Jom, Mokti tunjuk tips dan cara buat cendol yang lembut dan sedap. Sesuai menu berbuka puasa. Pasti jadi. Inilah hasilnya. Cendol yang Mokti buat sendiri. Memang sedap dan lembut. Okey. Enak sangat dimakan dengan apa? Lawan dengan kacang merah, santan, gula, apa? Gula merah Melaka tu. Memang sedap dicampur santan, susu, sedikit susu. Memang terangkat untuk menu berbuka. Dan cendolnya pun memang lembut. Tak lihat tau. Assalamualaikum. Berjumpa lagi bersama Mokti. Alhamdulillah. Sebelum tu, Mokti nak ucapkan selamat menjalani ibadah puasa. Okey, puasa-puasa ni haus kan? Okey, apa kata kita hilangkan haus tekak kita tu dengan cendol. Buat cendol dan minuman cendol ni memang sedap. Memang sesuai lah untuk menu berbuka puasa. Okey, hilangkan haus seharian berbuka berpuasa. Okey. Di sini Mokti akan tunjuk cara bagaimana Mokti sediakan cendol. Kita buat sendiri je cendol, tak perlu beli. Buat sendiri lagi sedap. Dan kita tahu bahan apa bahan apa yang kita masukkan dalam cendol kita tu. Lagi bersih dan lagi selamatlah. Okey, tanpa buang masa lagi. Okey, kita intai ke dapur Mokti. Macam mana Mokti sediakan dan buat cendol ni. Okey, jom layan. Baik, sediakan bahan-bahannya. Okey, satu cawan tepung beras, 3 cawan air daun pandan, 1 sudu kapur makan, 3 sudu tepung ubi kayu. Campurkan juga dengan sedikit garam. Ais, okey, air batu. Baik, itu bahan untuk kita buat cendol dia. Dan ini Mokti nak tunjuk juga bahan untuk kita sediakan air cendol tu. Sedikit cendol. Okey. Sedikit santan. Sedikit ketulan ais. Sedikit gula merah, sedikit kacang merah yang dalam tin tu, okey, dan sedikit apa, susu pekat manis. Ini adalah kita kena campur lah semua ni. Okey, sebenarnya campur susu ni lagi menyedapkan rasa cendol tu. Apa, susu, sedikit susu tu. Okey, sebab Mokti tak campur gula tau. Okey. Okey, baik. Okey, baiklah. Kita sediakan bekaslah atau terus kuali. Okey, Mokti sediakan kuali teruslah. Okey, senang eh. Okey, masukkan. Okey, 3 cawan air daun pandan. Okey, buat 3 cawan air daun pandan. Okey, campurkan terus. Okey, blender dalam 2-3 helai ke 4 helai daun pandan. Kalau dah dapat satu apa, satu cawan tu, campurkan terus, jadikan 3 cawan kan, senang macam tu kan? Jadi 3 cawan air daun pandan. Okey, lepas tu 1 cawan tepung beras. Okey. Okey, lepas tu kacau lah. Okey, masa ni kita tak panaskan lagi ya. Okey, jangan panaskan lagi tau. Okey, kita kacau dulu kat luar dulu jangan letak atas gas lagi tau. Okey, biar apa, tepung beras tu apa, sebati dan larut dululah. Okey, baru kita letak dalam atas
api. Okey, lepas tu masukkan satu sudu apa, kapur makan. Cendol nak kena ada kapur makan lah, baru sedap kan. Itulah, baru rasa cendol lah. Itulah. Okey, lepas tu larutkan sebatikan lah. Okey, lepas tu masukkan 3 sudu tepung ubi. Okey. Ini untuk memejar apa, cendol kita tu. Campurkan sedikit. Tapi kalau tak campur pun boleh juga sebenarnya. Tapi kalau campur dia lain sikit lah. Cendol kita tu lain sikit. Okey. Okey, larutkan juga. Kacau-kacau sebati ya. Okey. Buat cendol ni pada menu, buat menu berbuka kan memang sedap kan. Memang ramai orang cari cendol kan time-time puasa ni kan. Ha, itulah. Okey, lepas tu masukkan sedikit garam. Jangan lupa ya. Nak juga rasa-rasa masin dia tu kan. Okey. Okey, masukkan sedikit garam, kacau-kacau. Okey, lepas tu kita boleh angkat kuali kita ni, letak atas dapur gas. Okey, okey, buka dengan api yang perlahan tau eh. Okey, lepas tu kacau-kacau lah. Kat sini jangan berhenti kacau tau. Kena selalu kacau. Nampak? Nanti dia dah pekat tu. Kita kena kacau, teruskan kacau lah sehingga dia menjadi duh. Yang apa, likat lah. Okey, kacau-kacau ya. Okey, buat cendol ni nak kena kacau-kacau selalu atas api yang perlahan. Okey, tekan-tekan, takut dia berkerak. Itulah. Senang je sebenarnya buat cendol. Nampak dia dah pekat tu kan. Teruskan, teruskan kacau lagi atas api yang perlahan tu. Sebenarnya kalau tahu cara, senang je buat cendol ni. Tapi kalau tak tahu, beli kan. Senang beli je lah kalau tak tahu buat. Tapi kalau kita dah belajar dan kita dah tahu cara macam mana nak buat, senang buat je kan. Lagi puas hati makan tau. Banyak kan. Baik, nampaknya cendol kita tu dah apa, boleh angkat lah. Dah macam tu eh. Okey. Okey, lepas tu dalam keadaan suar-suar macam tu cendol tu, okey, kita boleh apa, penyekkan cendol tu lah, nak untuk jadikan cendol. Okey, sediakan apa, bekas berlubang tu je. Okey, lepas tu sediakan air batu. Okey, air batu tu dicampurkan dengan sedikit air lah. Okey. Okey, sebenarnya acuan untuk cendol ni boleh guna penapis tu, penapis untuk kita apa, tapis goreng ayam ke kan. Tapi basuh bersih-bersih lah. Ataupun menggunakan plastik. Plastik, kalau plastik kita kena potong dekat ujung plastik tu lah untuk bentukkan lubang. Kalau plastik tu lambat sikit lah. Tapi kalau macam penapis ni senang. Dia keluar banyak. Dan ada cara juga untuk macam mana kita nak tekan di atas penapis tu supaya cendol tu panjang kan. Okey, masukkan cendol yang suam-suam kuku tu dalam penapis bekas tu. Okey, lepas tu sediakan senduk, senduk plastik tu. Okey, tekan, tekan. Jangan putus tekannya, tekan tarik. Baru cendol tu dia panjang cantik. Tekan tarik. Okey, tekan tarik. Baru cendolnya panjang tu cantik. Tekan tarik. Okey, tekan tarik. Nampak? Macam itulah buatnya. Senang sangat. Lagi-lagi guna apa, penapis ni je kan. Okey, tekan, tekan. Okay, nanti cendol tu akan keluar dengan cantik lah. Okey, kejap lagi mati akan tunjuk. Nampak? Habis satu. Macam ni je buat cendol. Senang sangat-sangat. Okey, nampak hasilnya. Tara, nampak? Inilah cendol, bentuk cendol. Nampak? Cantik kan? Dia panjang macam tu. Sebenarnya panjang pendek cendol ni atas kita tekan tau. Kalau kita tekan, kita tak angkat, memang dia panjang lah sikit. Kalau kita tekan, kita angkat, tekan angkat tu dia jadi pendek-pendek. Terpulang lah. Kalau nak pendek-pendek boleh buat macam tu. Kalau nak panjang, boleh tekan lama macam. Ni cara ni macam ni pendek-pendek. Kalau tekan gini dia pendek-pendek keluarnya. Kalau tekan tarik tu dia jadi panjang. Itu tips juga ya. Okey. Tengok, tercampur lah yang panjang pendek, panjang pendek, sebab Mokti nak tunjuk dengan anda semua cara menekan tu. Pendek dengan menekan, nak pendek dengan menekan, nak panjang cendol tu. Okey, lepas tu
Dah siap cendol tu, kita buat air cendol lah. Air cendol macam biasalah, nak kena ada gula melaka dan gula merah campur dengan daun pandan untuk hasilkan gula merah tu untuk campur dalam cendol. Okey, masak sehingga mendidih lah, macam biasalah. Baik, untuk santan, mesti guna santan yang fresh, bukan santan kotak tau, sebab santan fresh ni lagi sedap lah. Dan mesti guna apa, kacang, kacang merah tu dalam tinah, lepas tu sedikit susu, ni sedikit air gula merah tadi, belakang tadi tu. Okey, lepas tu ketulan ais. Okey, mula-mula kita masukkan ketulan ais tu. Lah senang je, cendol ni campur je, macam mana nak campur. Yang penting bahan tu dah ada kan. Okey, masukkan ketulan ais, lepas tu masuklah cendol. Okey. Okey, lepas masuk cendol tu boleh masuk apa? Kacang merah tu, lepas tu santan, gula merah tadi. Itu je campuran. Okey. Untuk pengetahuan, cendol ni kalau campur dengan sedikit pulut dan tapai ubi lagi sedap tau. Itu kalau ada pulut dan tapai ubi, memang sedap makan macam tu. Okey. Ni untuk buat air air manisan dia ni mesti campur juga dengan sedikit susu. Susu ni pun menyedapkan juga cendol kita tau. Sebab mesti tak guna gula dalam buat air manisan tu. Mesti cuma guna susu. Susu lagi menyedapkan rasa cendol tu. Okey. Okey, masukkan susu tu, kacau-kacau, lepas tu boleh masukkan dalam dalam cendol ni lah. Lepas tu campur dengan santan. Ini santan fresh tau. Lagi sedap, memang sedap, segar rasa. Sebab bahan-bahan yang fresh kita guna lagi rasa segar. Inilah hasil cendol by Mokte. Dah siap, dah boleh minum. Sedap, menyegarkan tekak yang sehari yang berpuasa. Selamat mencuba ya. Moga perkongsian ini memberi ilham dan bermanfaat untuk anda. Okey. Itulah sedikit sebanyak perkongsian daripada Mokte. Lepas tu bolehlah hidangkan. Okay, masuklah dalam mangkuk, mana-mana mangkuk ya. Bagi-bagi yang boleh makan. Atau nak ais ataupun tak nak ais. Mokte makan tak ais lah. Okay. Kalau anak-anak tu dia nak ais lah. Kan? Okey, alhamdulillah. Siap juga Mokte siapkan cendol untuk kali ini. Okey, menu berbuka untuk kali ini iaitu menu cendol. Okey, kepada anda kat luar sana yang belum subscribe channel Mokte, jemput subscribe dan tekan tombol loceng untuk dapatkan semua resipi-resipi terbaru daripada Mokte. Jadi anda tidak ketinggalan. Okey. Moga perkongsian Mokte ini bermanfaat untuk anda semua. Jutaan terima kasih juga Mokte ucapkan kepada anda yang dah melanggar Mokte dan yang tak jemus support Mokte selama ni. InsyaAllah. Okey, Mokte akan ingat dan tak lupa kepada anda yang selalu hadir ketika Mokte upload setiap video Mokte. Okey, salam sayang daripada Mokte. Sampai jumpa lagi di lain siaran bersama Mokte. InsyaAllah Mokte akan kongsikan resipi-resipi yang menarik lagi. Okey, bye. Assalamualaikum.